Jangan tertipu dengan kedai emas yang menjual item emas yang kecil-kecil. Contohnya 0.1 gram, 0.2 dan 0.25 gram. Tahu sebabnya, boleh save dulu video ini untuk rujukan anda. Yang pertama, sebenarnya item emas yang kecil-kecil ni sangat mahal harganya. Bayangkan kalau 0.1 gram dijual pada harga RM90, bermaksud untuk 1 gram harganya RM900. Kita simpan emas, of course kita nak simpan untuk mendapatkan keuntungan di jangka masa panjang. Dan kebanyakan emas, contohnya gold bar atau dinar, berpotensi meningkat antara 8 hingga 10%. Jadi kalau kita simpan 3 tahunan ke atas, insyaAllah kita dah dapat keuntungan daripada aset emas. Tapi aset emas yang kecil-kecil ni sebenarnya kalau kita nak pajak, kebanyakan pusat arahan tak terima. Sebab dekat pusat pajak, dia akan nak kupil emas ini, dia nak buat ujian ketulenan emas. Jadi emas yang kecil-kecil ini sangat nipis, susah untuk dia buat ujian. Sebab itu kebanyakan pusat arahan tak terima emas yang kecil-kecil di bawah 0.25 gram ini. Kalau nak jual semula emas yang kecil-kecil ini, mungkin kita dapat jual pada harga RM30, RM40. Jadi memang tak dapat keuntungan pun daripada aset emas tersebut. Aset emas ini sebenarnya lebih kepada collection item. Untuk dapat keuntungan daripada aset emas, pilih gold bar ataupun dinar 1 gram dan ke atas. Dah dapat ilham ni nak bermula kumpul aset emas rendah 100 tanpa komitmen bulanan, boleh klik link di bio sekarang. Saya bantu simpan emas dengan ilmu.